Pemirsa, video penganiayaan pedagang sayur oleh orang yang diduga preman dan viral di media sosial berbuntut panjang. Keduanya saling lapor dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan pedagang sayur yang terjadi di Pasar Gambir, Kecamatan Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, berbuntut panjang. Pedagang melapor ke Polsek Percut Saituan. Namun pelaku juga melaporkan kembali korban ke Polsek Percut Saituan dengan tuduhan penganiayaan terhadap dirinya. Karena kasusnya menyita perhatian banyak pihak, Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara pun akhirnya mengambil alih kasus ini. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi menyatakan, selain kasusnya diambil alih Polda, polisi juga masih mengejar dua orang pelaku lainnya yang ikut menganiaya pedagang sayur. Dit Reskrim Um Polda Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah, diantaranya melakukan gelar perkara dan menarik penanganannya, proses penyidikannya ke Ditreskrim Um untuk mendalami fakta-fakta yang sebenarnya. Sementara untuk laporan balik, Polda Sumatera Utara akan melakukan gelar perkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Istri dari tersangka yang videonya viral karena dituduh meminta uang lapak pedagang sayur di Pasar Gambir, Kabupaten Deli Serdang meminta keadilan. Menurut Nur Halimah, informasi yang menyebut suaminya preman adalah hoax. Kalau saya melihat itu nggak benar, yang dilakukan suami saya itu belum pernah yang seperti itu, Pak. Itu hoax. Hanya pura-pura dia tuh, Pak, supaya dia mendapatkan uang tah apa yang mau dimintanya sama suami kami. Karena bukan kami aja korban yang digitukannya. Udah ada satu orang dipajak itu digitukannya, Pak. Enggak. Berani bersumpah, demi Allah, Pak, belum pernah suami saya melakukan pemalakan dipajak itu. Tapi kalau tentang pemukulan si Gaya sama suami saya memukul dia, saya itu tidak tahu. Karena saya belanja, Pak, ke dalam. Setelah saya keluar, saya melihat suami saya itu lagi dilerai. Setelah dilerai itu, suami saya itu dikejar yang perempuan ini, memegang sesuatu yang sebelah kanan. Karena nggak dapat, terduduklah dia, Pak. Terduduk dia di bawah itu. Karena nggak dapat dia lagi awak lagi, laki saya itu udah dibawa ke warung lontong parkiran. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi penganiayaan pedagang sayur, sudah bergabung bersama kami Litiwari Iman Gea, korban penganiayaan. Selamat sore, Ibu Gea. Sore, Bu. Baik, Ibu Gea, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, Anda saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan? Iya, betul, Bu. Baik, Ibu Gea, padahal Anda merupakan korban yang kemudian menolak memberikan uang saat terjadi pemalakan sehingga justru Anda menjadi korban penganiayaan. Bisa ceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya kronologinya, Bu Gea? Boleh, boleh, Bu. Dari awal ini, Bu, jam 7 pagi, berangkat kami dari rumah sampai ke sana jam 7. Mm-hmm. Kami taruh barang kami di meja kami. Tiba-tiba datanglah si Beni. Dia meminta uang 500 ribu. Dibilangnya, Mak Endang, kasih uang lapa. Mm-hmm. Kutanya sama dia, siapa kamu? Dia mengaku-ngaku, dibilangnya orang Poru. Terus, ku bilang sama dia, aku gak ada urusanku sama orang Poru. Dia mengutip ini, pemuda setempat udah ku bayar. Terus, Bu, banyak bicaranya di situ. Pergi kami di MCC belanja, nggak kami opengi lagi dia di situ. Baik. Terus, balik kami dari MCC, Bu, belum lagi turun kami dari beca, udah ada dia di situ, si Beni ini. Dia berteriak, dibilangnya, eh orang niat, tak usah kau jualan di situ, bikin macet jalan aja. Padahal jalannya lebar, Bu. Aku turun dari keretaku, aku bilangin sama dia, Bang, sementara kami turunkan barang ini, gak lama kok. Turun dia dari keretanya, didekati aku, dibilangnya banyak kali mulu-mulu di situ. Ditundangnya ini, Bu, dua kali, udah kupegangi bajunya. Kuginikan, Bang, jangan sama perempuan kau kuat, aku ini operasi besar. Kau tundangin perutku tadi udah dua kali, tapi waktu melahirkan anak aku udah tiga kali dioperasi. Kulepaskan bajunya.
Ibu Gea, terus, ada Bu, berapa orang yang saat itu melakukan pemalakan dan penganiayaan terhadap Anda? Baru pertama ini baru satu orang dulu, Bu. Baik, Bu Gea, istri dari tersangka pemalakan menolak atau menyangkal bahwa suaminya merupakan preman. Tanggapan Anda, Bu Gea? Aku, kalau kami itu preman Pajak Gambir, Bu. Baik, apakah sepengetahuan Anda ada pedagang lain yang juga menjadi korban dari tersangka yang sama? Pernah dipalak juga mungkin? Aku nggak tahu. Baik, bagaimana kemudian akhirnya Anda bisa ditetapkan sebagai tersangka? Itu waktu itu karena dia meminta uangnya itu, kami tahu preman itu di situ. Baik, kondisi Anda saat ini bagaimana, Bu Gea? Masih sehat. Baik, Ibu Gea, terakhir saya ingin berikan Anda kesempatan, apa harapan Anda atas kasus ini? Harapan aku membuat keadilan. Baik, kita akan tunggu tentunya dan kawal terus kasus ini. Terima kasih Ibu Gea, pedagang sayur yang menjadi korban penganiayaan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Ibu Gea.